yang oleh fakultas. UGM sudah menawarkan, jadi UGM sudah mencari mentah di dalam universitas. Dan tentu saja Dikti ya, beberapa mahasiswa kami yang mengikuti program Dikti. Kebetulan saya punya salah satu bimbingan yang makan dengan beasiswa Dikti itu. Kemudian kami mengenal di Sipol itu skripsi ada dua kami, jalur konvensional itu yang model laporan riset itu. Yang kedua kita sebut sebagai skripsi karyawan. Nah, skripsi karyawan ini tergantung dari bagaimana prodi mendefinisikan tugas akhir ya. Ada yang berupa film pendek, ada yang policy paper, ada yang artikel jurnal, ada yang namanya skripsi berbasis magang. Jadi laporan magang itu nanti bisa dikonversi menjadi skripsi. Artinya ketika magang itu mereka mendapatkan, kita menyebutnya single track sama double track. Kalau single track itu hanya mendapatkan SKS sebagai magang yang bisa ditulis magang saja atau diterjemahkan jadi mata kuliah magangnya itu. Tapi kalau double track itu ditambah laporan magangnya itu menjadi skripsi. Nah itu sudah kita praktekkan sebelum PPKN karena pertama saya ambil skripsi berbasis magang itu angkatan 2014 yang skripsinya tahun 2017 itu sudah ada. Nah kami ada panduannya untuk PPKN, ada ini berlevel Pak Anggarsin. Jadi Dikti punya panduan, kemudian UGM membuat panduannya, fakultas juga membuat panduan PPKN, ini yang Bapak Ibu ingat. Kemudian di level prodi, kami juga masing-masing prodi membuat panduan. Karena implementasi di level prodi itu berbeda-beda ya. Tapi misalnya di Departemen Politik dan Pemerintahan, NPKN itu hanya untuk mata kuliah pilihan. Sementara yang di SDK ini bisa juga menulis mata kuliah wajib. Itu kan berbeda.